Selamat siang dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan cek sound lagi ya, tapi tidak menggunakan SOCL 504, 506 atau driver yang besar-besar, namun pada siang hari ini saya mencoba sebuah driver dengan harga yang murah, yakni 16 ribuan dulur. Ya. Driver ini driver TDA 2030. Nah, drivernya cuma segede ini. Nih. Cuman segede ini, tapi mampu untuk mengangkat nih 6 in kali 2 main di 4 ohm. Nah, itu ya. Jadi driver ini memakai finalnya TDA 2030. Nah, ini dia. Sangat simpel, sangat sedikit komponennya, tapi dia mampu mengangkat 6 in kali 2 main di 4 ohm ya. Oke, langsung aja kita cek sound pakai musik ya. Oh ya, untuk aksesoris saya menggunakan ini tune control mono XBR. Ini ada subwoofernya ya. Jadi untuk kamar ya sudah lumayan, udah bagus ini untuk kamar. Kalau untuk kamar aja ya wis cukup. Oke, kita coba langsung aja menggunakan musik. Untuk speaker ini tidak saya pakai ya. Ini speaker subwoofer 6 in Legendsy, tapi tidak saya pakai. Saya menggunakan yang ini. Ini saya matikan, saya menggunakan subwoofernya aja ya ini ya. Thank you.
Oke, saya kecilkan. Ini potensionya kotor ya, udah, karena udah lama nggak dipakai. Jadi saya terangkan di sini, power TDA 2030 ini menggunakan non simetris 12 volt. Jadi lebih mudah ya, nggak perlu trafo CT. Dan saya cuma menggunakan setengah ampere, 0,5 ampere untuk drivernya. Untuk XBR-nya, untuk tune controlnya saya menggunakan sama. Untuk XBR saya menggunakan 1 ampere CT 12 volt juga. Jadi kelebihan dari tune control ini ada subwoofernya ya, jadi suaranya lebih mantap kalau didukung dengan driver yang mantap juga. Jadi kalau hanya untuk kamar, tidak usah mahal-mahal, tidak usah repot-repot, cukup 16.000 per mono sudah gler untuk kamar. Jangan salah ya, glernya untuk kamar. Jadi untuk speaker komputer, wah ini udah cocok sekali ini. Daripada kita beli yang speaker jadi yang kecil-kecil itu, ya kalau saya mending pilih yang ini, rakit ini dengan menggunakan 6 in atau 4 in juga bisa lah kalau untuk kamar. Bassnya udah mantep dulur kalau pakai XBR ini. Saya besarkan lagi ya. Ini tanpa subwoofer, suaranya seperti ini. Kita tambah subwoofernya. Saya kecilkan lagi, saya kecilkan ya. Nah, jadi tidak perlu mahal, cuman 16.000 per mono sudah bisa untuk di kamar. Kalau tidak percaya monggo silahkan sendiri dicoba sendiri. Nah, oke, terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Semoga untuk yang pemula-pemula bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Jadi yang untuk belajar silahkan untuk mencoba driver mungil ini, TDA 2030. Nah, jadi seperti ini ya boxnya ya, nah, tempatnya. Nah ini dia power TDA mono 2030. Oke dulur, silahkan untuk mencobanya kalau tidak percaya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.